Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Yanto 54 Official. Hari ini saya sedang berada di Terminal Kampung Rambutan. Update situasi terkini. Hari ini hari Sabtu ya, sekitar jam 1:30. Setengah dua siang, Sabtu 25 Juni tahun 2022. Saya sedang berada di Terminal Kampung Rambutan. Ini sudah ada Lorena Jakarta Denpasar. Di sini juga ada Mendali Mas. Di sebelah Mendali Mas ada Pahala Kencana. Jakarta Denpasar juga ini. Di ujung sana ada Kramat Jati tujuan Subang. Ini situasi dan kondisi Terminal Kampung Rambutan di siang hari ini. Masih sepi ya. Hanya baru beberapa PO yang masuk, termasuk Lorena ini tujuan Denpasar. Melintas Putra Raplesia Depasito. Ini tujuan Bengkulu. Masuk Adi Prima tujuan Prabu Muli. Unik nih bodinya. Lorena tujuan Denpasar diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. LRN 286. Suasana di Terminal Kampung Rambutan siang ini. Ini baru masuk 27 Tran tujuan Malang. Proses parkir ya. Busnya. Itu ya. Ini ada 3 unit. Siang ini 27 Tran tujuan Malang, Pahala Kencana Denpasar, sama Mendali Mas juga tujuan Surabaya Malang. Melintas Laju Prima. Dan ini situasi siang ini di Terminal Kampung Rambutan. Penumpang lumayan ramai siang ini ya. 27 Tran kembali diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan menuju Malang. Masuk Pandawa 87 tujuan Banyuwangi Jember. Omikron.
Gunung Harta GHTS 073 memasuki Terminal Kampung Rambutan. Kosor ya, 1836. Pandawa 87 Dream Coach menggunakan sasis Mercedes-Benz 16226. Masuk kembali Mendali Mas tujuan Malang. Gunung Harta kembali diberangkatkan GHTS 072. Pandawa 87 kembali diberangkatkan dengan Dream Coach menuju Banyuwangi. Masuk ke Terminal Kampung Rambutan, Madu Kismo. On Agua Sinar Jaya 58 RD diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Pahala Kencana Jakarta Denpasar diberangkatkan. Masuk ke Terminal Kampung Rambutan, Pandawa 87 Transporter UHD ya. Pandawa 87 Transporter diberangkatkan kembali dari Terminal Kampung Rambutan. Masuk Terminal Kampung Rambutan, Rosala Indah Double Deck tujuan Blitar, Solo, Jakarta.
Keramat Jati tujuan Palembang. Dan yang satu ini Keramat Jati tujuan Kampung Rambutan Subang ya. Rosalia Indah SDD 135 diberangkatkan kembali menuju Solo Jember. Sinar Jaya 63S memasuki jalur pemberangkatan ya. Ini tujuan Wonosobo menggunakan Avante. Banyak banget nih penumpang yang Keramat Jati. Dan ini ada PO Jaya tujuan Ponorogo. Jaya kembali diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan menuju Ponorogo, masih menggunakan SR1 ya. Rosalia Indah Executive Plus dengan tujuan Trenggalek, Solo, Jakarta memasuki Terminal Kampung Rambutan. Sekarang sekitar jam 14.30 ya, atau 14.30 ya. Yang ini Terminal Kampung Rambutan sempat diguyur hujan, ini udah reda kembali. Gunung Harta masuk Terminal Kampung Rambutan tujuan Blitar. GHTS 065 langsung diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Rosalia Indah kembali diberangkatkan ADD 552 menuju Trenggalek.
diberangkatkan kembali ADD 319 Rosalia Indah tujuan Semin. Masuk lagi Mendali Mas tujuan Malang Jakarta. Ini Mendali Mas sudah ada 3 unit di Terminal Kampung Rambutan. Harapan Jaya masuk di Terminal Kampung Rambutan dengan mirror cam-nya Avante D1 dengan mesin Scania K40IB. Wah, gagah banget ini armadanya. Di belakang Harapan Jaya ada double deck juga dari Lorena ya. Ini dua double deck masuk Terminal Kampung Rambutan. Harapan Jaya Avante D1 diberangkatkan kembali A623 dengan mirror cam-nya. Gagah banget ya armadanya. Mendali Mas diberangkatkan menuju Malang. Dan ini ada double decknya Karina ya, Jakarta Sumenep Madura. Karina double deck kembali diberangkatkan menuju Sumenep Madura. Mendali Mas yang berikutnya kembali diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Ya.